Aku seorang pendosa. Aku hanyalah insan biasa yang takkan terpisah dari kesilapan dan kelalaian dunia. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Di saatku diselubungi kegelapan, hanya kekayaan dan kebahagiaan dunia yang ku kejarkan. Aku tidak sedar bahawa kebahagiaan yang sebenar adalah kebahagiaan di syurga. Aku tidak tahu bila waktunya nafasku akan terhenti. Kepada kecil lain, sekarang saya mencuri. Niatku hanya ingin mencuri, tetapi disebabkan kelalaianku, aku telah membunuh seseorang. Siapakah aku untuk mempersoalkan apa yang telah berlaku? Terlintas persoalan di pemikiranku. Adakah ini kesudahan hayatku? Adakah ini cara kematian diriku yang aku mahukan? Sangat bersyukur kerana telah diberikan peluang kedua untuk hidup dan bertaubat kepada Allah. Jika tidak kerana peluang kedua ini, aku pasti mati dalam penuh kejahilan dan berdosa. Oh Tuhanku.